Oke, nunggu unit diambil. Udah makan, Om? Sampai. Udah. Mau makan lagi? Udah. Oh, enggak. Assalamualaikum pemirsa, langsung saja ini contoh mobil yang baru saya dapat nih. Saya baru dapat mobil dari lelang nih, di lelang dengan harga 60 juta, kita dapatnya di harga 72.500 ya. Tentunya kondisinya seperti ini apa adanya, kita baru ngambil dari dalam, ini di parkiran luar ya. Baru masih di TKP ini, jadi belum kemana-mana, jadi apa adanya seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah Nissan Grand Livina tipenya SV ya, tahun 2013 yang CVT. CVT itu yang matic ya. Karena pesanannya emang yang matic ini. Rencananya ini mobil langsung dibawa ya. Ini langsung dibawa sama si pemesan. Jadi kita enggak poles-poles ya, kita enggak beresin ya. Apa adanya seperti itu. Ini kondisinya seperti ini, eksteriornya masih ada luka. Itu catnya juga ada yang belang itu di pintu. Terus ini dalamnya kotor juga ya, masih ya. Terus yang penting ini kelengkapannya kita cek dulu ya, dongkrak sama ban serep, siapa tahu di jalan nanti banyak bocor ya. Nah, makanya kita cek dulu. Biasanya sih kadang dongkrak pada nggak ada itu kan. Terus ini joknya kayak gini, banyak fabrik ya, blue through ya, jadi emang rawan kotor. TV tengah juga masih berfungsi, itu masih plastik kan malah itu. Paling enggak digunakan itu jarang. Terus ini ya seperti ini ya. Ini masih ada buku panduannya ya, pedomannya ini. Buku servisnya juga bisa kita cek rekodnya dulu ya. Paling enggak kan tahu toh sebelumnya seperti apa kondisinya ya, bekas ganti-ganti apa kan enak. Nah, itu nama saya tadi. Terus ini mobil kalau dilelang itu kan biasanya emang diam dulu toh, nunggu dilunasin. Kalau dari bank ternyata pun nggak dilunasin, akhirnya dilelang lah. Seperti ini kondisinya ya, banyak sampah daunnya yang mungkin parkir lama juga di bawah pohon. Tapi untuk akinya masih bagus ini, lumayan. Biasanya akinya itu ngedrop kalau mobil lama nggak dinyalakan. Ini air radiator juga kayaknya nggak bocor. Kita cek juga untuk rem, ini paling penting juga ya, kita cek. Insya Allah kayaknya masih normal saja ini mobil. Cuman saran saya ya, ini disalonin aja ini mesin, interior sama eksterior itu ya bagus lagi nanti ya. Saya mobil-mobil yang sudah siap jual seperti itu kan biasanya kan disalonin dulu, diberesin dulu ya kan. Cuman kalau seperti ini kita dapatnya, kita beresin sendiri kan kita lebih puas ya. Jadi nggak pakai akal-akalan, kita beresin bener-bener kita beresin ya, nanti jadinya lebih enak. Terus nah ini siap peluncur itu mereka ke mana ya, ke Batang. Nah, ini kita cek dulu ya kelistrikannya seperti biasa ya. Tadi wipernya nyala, ini lampu-lampu nyala. Itu dalam nggak ada orang ya, seperti biasa kita cek untuk Nissan otomatis seperti itu. Jadi kita dengerin aja nih dari dekat. Ini kap mesinnya buka mau kurung. Dinamo, dinamo. Oke. Insya Allah mobil normal ya. Sejauh ini ya, sedekat inilah ya, dari dalam ke luar parkiran sini kita kan bisa rasain ya. Paling enggak untuk kaki-kaki, power steering, itu airbag masih nyala tuh. Nah, tapi habis ini mati. Nah, berarti kan normal ya. Cuman itu ada lambang apa itu, hand rem sama pintu ya. Nanti pintu ditutup kan juga hilang toh. Itu. Jadi insya Allah normal ya. Sedekat ini ya, sedekat ini itu ini insya Allah masih normal. Untuk transmisi juga normal kan, kerasa toh. Transmisinya, untuk AC-nya juga pun masih dingin. Nah, ya pokoknya mobil ini sudah siap peluncur, makanya diambil langsung. Jadi yang pada pesan mobil sama saya itu ya, saya nggak punya aturan baku ya, mau diambil langsung, mau diambil sendiri, mau diambil towing,
mau kita anter ya, mau COD-an terserah ya, monggo bebas, seenaknya aja ya. Seperti itu ya pemirsa ya, ini contoh saja ya. Biasanya sih kalau yang langsung diambil nggak pernah saya kasih videonya karena kan nggak sempet gitu kan. Nah seperti ini wajar, mobil bekas ya ada PR lah, tinggal kita milihnya aja gimana ya. Sekian dulu dari saya, semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.